Kepungan itu artinya memang perjamuan kasih atau makan bersama, makna dasarnya. Dari makna itu bisa ditarik dua hal, ide dasar ya, bahwa makan bersama itu menunjukkan satu ikatan hubungan cinta kasih apa Tuhan kepada sesama, dan hubungan dalam bentuk saling mengasihi, terikat sebagai sama-sama satu keluarga gitu. Dan makan bersama dimaknai bahwa gereja itu sebuah keluarga yang harus saling menolong, saling mengerti, saling memahami, saling mengisi, saling menerima. Dan ikatan dalam makan bersama itu terjadi ikatan batin yang kuat gitu. Masyarakat Kaliceret menyebutnya sebagai kepungan. Doa pun dipanjatkan. Doa untuk merasakan dan menjadi bagian dari kejadian ketika Yesus mengadakan perjamuan dengan para sahabatnya. Nasi ditampah bambu, berisi sayur urapan, daging ayam dan ikan untuk satu keluarga. Bahan-bahan makanan ini hampir sama seperti upacara-upacara selamatan lainnya. Makan bersama ini dimaknai sebagai pengikat persaudaraan di antara sesama jemaat. Para jemaat pun lalu makan dengan penuh kebersamaan dan keceriaan. Keindahan terpancar walaupun dibalut dengan kesederhanaan. Sungguh sebuah ilustrasi akan perjamuan kasih Kristus. Sederhana, akrab, dan penuh kerelaan. Kepungan atau perjamuan kasih ini lalu menjadi suatu manifestasi sebuah hubungan antar sesama manusia yang terbungkus dalam satu kasih. Kasih Sang Pencipta. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Tapi jangan lupa channel ini, kamu bisa support saya untuk terus upload hampir setiap hari. Ingat ya, subscribe itu gratis.